Ya terima kasih sahabat Bang Juma dari keluarga besar sahabat kita eh, wilayah Bugis ya oh, salam sesama bangsa atau ras nah, di awal video tadi kan ada beberapa ras ras ini kita sebut sebagai bangsa ya di atas itu ada bangsa kau, kau Kusen, ya e, ras lalu ras e, Amerika Amerika ini ada yang putih ada yang e, e, hitam ya tapi disebut e, ras Amerika ras negro ras mongol ras malai nah tetapi e, kalau kita kaji ya oh, mengenai manusia era Ptolemia era dari era Nabi ya kita harus merujukkan sejarah sebelum Masehi itu kepada minimal 24 Nabi sedari Nabi Isa alaihissalam ke belakang silahkan dilihat di Al-Quran ya kalau untuk sebelum Masehi oh, dan kita mengkaji sejarah ini sedari masa transisi Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 600 tahun atau 700 tahun menjelang lahir baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah salam kira-kira tahun 600 Masehi atau 585 Masehi ya jadi kita fokus bicara sejarah ini taruhlah kita bicara tahun 700 Masehi 800 Masehi ya sampai 1000 Masehi. Kalau tahun 800 Masehi itu sudah masuk era kekhalifahan uh, udah masuk era Bani Umayyah. Lalu ah itu lebih-lebih gampang itu menelusuri sejarahnya lewat uh, uh, perjalanan ulama Nusantara. Jangan mengaku aku pula agama Islam itu masuk baru tahun 1600 Masehi. nah itu kacau itu. Nah, uh, kita bisa menelusuri ajaran uh, agama Islam itu lewat Uh, awal berdiri suatu kerajaan, uh, awal berdiri suatu kesultanan, ya. Termasuk yang tertua kesultanan ini adalah di Tamiang, Aceh, Brunei Darussalam, uh, Aceh Darussalam, ya. Nah, saya sebagai penekun sejarah, ya, memiliki banyak referensi, bekerjasama dengan praktisi profesionalisme dan akademisi. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya bikin periodisasi atau timeline era sebelum masehi itu merujuk kepada 24 nabi. Ya, era masehinya kita merujuk kepada eh, era bani, era kekalifahan. Nah, ya, dan kita merujuk kepada yang paling muda, ya, tahun 1915 sampai tahun 1800 80 itu era lareh. Sebelum era lareh ini ada era longkom. Jadi kita harus ada bagan membahas sejarah ini. Kalau untuk 1905 di kampar kiri itu ya berstatus sebagai left Bestur Hindia Belanda di bawah Onder Afdeling kampar kiri Afdeling Bengkalis Keresidenan Sumatera Timur. Nah jadi rata-rata ada Keresidenan, ada Onder Afdeling di Andalas Raya ini sampai ke Jawa cuma di Jawa pakai istilah oh, kepaksian kebedanan, dan kotip sebelum menjadi kabupaten nah begitu ya sahabat jadi oh, harus ada bagan sejarah bicara harus jelas harus eh, jangan sampai gagal paham mana yang bangsa mana yang negara jangan gagal paham apa contoh perkara adat apa contoh perkara budaya tidak boleh satu sama lain dicampur dicampuraduk apa yang dinamakan marga apa yang dinamakan suku kita harus bicarakan lebih lanjut Ya, cuman himbauan saya, para ahli sejarah minimal 6 atau 7 provinsi se-Andalas harus duduk bersama dengan jurnal masing-masing, dengan uh, semi buku atau buku masing-masing sama-sama kita bedah. Cukup sekian. Ya. Salam dari Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, tapi anak Segara Sumatera Barat, Merlayu Minang. Jadi, semoga sahabat secepatnya bisa uh, memahami apa bangsa atau ras apa itu suku apa itu marga ya siap wabillahi taufiq ya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh free kopi pasir silahkan di duet silahkan di state satu lagi sahabat uh, ada era regen ada era keruntuhan suka sultanan dan mohon didalami sejarah 1946 itu pembantaian penerus kerajaan penerus kerajaan, penghilangan bukti sejarah pemutarbalikan fakta sejarah Sampai eh, kelancangan perampasan perebutan hak ulayat tanah masyarakat adat dan budaya sedari dulu sampai saat ini, hati-hati ya, sahabat.